Dan apakah itu definisi Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah yang mempunyai mukjizat, secara khususnya diturunkan ke atas junjungan besar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan dalam bentuk wahyu seperti yang selalu kita dengar dalam syarahan-syarahan melalui perantaraan utusan malaikat Jibril alaihi salam. Iaitu setiap bacaan ataupun jenis-jenis bacaan yang telah sampai pada kita hari ini adalah bersifat mutawatirah. Inilah satu-satunya tulisan ataupun bacaan yang kalau kita baca dapat pahala. Kemudian al-maktub fil mushafi, ia dituliskan dalam bentuk mushaf, ya. Jadi dalam mushaf ni adalah compile. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, dalam mushaf tu dimulai dengan surah Al-Fatihah. Al-maktum bi suratin Nas, itu diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi